Perkenalkan, nama saya Diki Prasetya. Nama saya Talita Salsabila. Nama saya Finka Dedeningrum. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memotong kawat menggunakan tang sepanjang 9 cm sebanyak 15 kawat. Selanjutnya, masukkan manik-manik yang telah disiapkan ke dalam kawat yang telah dipotong sebanyak 9 manik-manik yang berpasangan adenin dan timin, sitosin dan guanin. Setelah itu, bengkokkan ujung kawat yang telah diisi manik-manik menjadi bulat. Selanjutnya, potong kawat lagi menggunakan tang sepanjang 30 cm untuk bagian samping kanan dan kiri. Selanjutnya, masukkan manik-manik berwarna putih dan perak ke dalam kawat yang telah dipotong sepanjang 30 cm untuk asam amino dan untuk menyambungkan ikatan hidrogen rangkap 2 dan ikatan hidrogen rangkap 3. Setelah semuanya disambung dan menjadi rantai DNA, hasilnya seperti ini. Untuk menegakkan dan mendirikan rantai DNA tersebut, kita menggunakan tutup wadah dan kita bolongkan tengah-tengahnya menjadi dua bagian. Lalu kita masukkan bagian kawat rantai yang tersisa. Lalu kita ikat bagian kawat yang panjang tersebut hingga rantai DNA berdiri dengan tegak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.